Ya, pemirsa, Menteri Luar Negeri kembali mengevakuasi 20 warga negara Indonesia dari negara Lebanon. 20 WNI gelombang keempat tiba di tanah air melalui Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari Senin sore. Para WNI sudah menetap selama 2 hingga 5 tahun di negara Lebanon. Mereka yang beraktivitas sebagai pelajar yang menjalani pendidikan serta pekerja imigran sebagai ibu rumah tangga. Widya Ariningsih, warga negara Indonesia, mengatakan eskalasi semakin tinggi setiap malam mendengar dan menyaksikan rudal di langit Lebanon. Sementara itu, Judah Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, mengatakan untuk Senin sore tercatat ada 40 WNI dari Lebanon yang telah dievakuasi. Eskalasi yang semakin tinggi ya, awalnya itu hanya di satu daerah, tapi sekarang serangannya mulai di daerah-daerah, bahkan di jantung Beirut ya, di pusat kota Beirut. Makanya dari itu kami yang berdomisili di Beirut memutuskan untuk ikut evakuasi dari pemerintah Indonesia, karena memang situasinya sangat mencekam. Setiap malam itu roket selalu datang menghujani kota Beirut dan wilayah Janubunan dan sebagainya.